seperti ini. Ini bagian dadanya itu agak terbelah, tapi di bagian bawah ekor 13, guys. Ekor 13 itu berarti burung perkutut katuranggan, jenisnya satrio pemanah, guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ngelonco lagi nih bareng tim tukang lonco. Gimana nih, udah dapat belum nih? Kita baru pasang, guys. Baru pasang. Ya, ini juga baru bikin api nih. Baru bikin api buat kita ngeteh ya. Oh iya. Yang alami itu lebih indah, guys. Ya, kita bersama Master Sumarna tuh ya. Iya, iya. Yang punya Gatot. Cuman Gatotnya sekarang lagi mampung tuh kerepak-kerepak aja, guys, tuh. Kita bawa 3 pikatan ya. Pikat ajaran 2, Mas Betong sama Mas Rambo. Yang kalau Mas Gatot itu pikat ini pikat udah jadi, cuman lagi proses mabung ya. Ya, kita hitung-hitung jemur aja, guys, kali-kali dapat gitu. Seperti itu, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng abang di channelnya Tukang Lonco. Apa kabar para subscriber Tukang Lonco? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Ini kita poin lagi ya, burung perkutut. Oke, ini burungnya itu selalu ini, guys, waspada ya burungnya tuh, selalu waspada di bagian dadanya, dada bawah, tapi itu agak terbelah ya kalau dia lagi diam saja. Tetapi nanti kita akan coba review burungnya seperti apa. Jadi burung ini hasil pikatan, guys ya, di salah satu deket kebun tebu. Di situ ada kecamatan, guys. Ini burungnya hasil pikatan. Kita akan review seperti apa ya, dari segi keseluruhan ininya, anggota tubuhnya, dari ekor, kaki, juga paruhnya. Burung ini sudah terpantau bunyi ya, 1-2 ketukan, guys. Burungnya sangat ganteng. Oke, langsung saja kita tangkap burungnya, kita review, guys. Oke, guys, langsung saja kita review burungnya. Kita dari paruh dulu, guys. Lihat dari paruhnya, celah ya. Ini burung suaranya kristal, guys. Kita kepantau suaranya kristal, nggak tahu kalau mungkin bisa lebih besar suaranya. Kalau kita kepantau di rumah kristal ya. Dari mukanya sangar, ya galak. Hapur ini juga tuh udah banyak banget ya tuh. Lihat. Kepalanya besar. Ya, oke. Kepalanya lumayan besar nih. Ini burung, cerita singkat ya. Burung ini dapat oleh pikatan tim kita, si Jagger. Ini sudah kita rawat sekitar 3 bulan kalau nggak salah, guys ya. Sekitar 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan. Dan burung sudah di rumah kepantau bunyi suaranya kristal 2-3 ketukan. Kita review, guys ya, burungnya. Kita dari paruh ini celah, dari kepala besar, bentuk kepala ya. Kemudian kita cek ke bagian kakinya. Bagian kakinya, kukunya berwarna putih ya, kuku putih. Kemudian dari sisiknya, kita lihat dulu sebentar. Nah, dari sisiknya ini rajek besi cuma sebelah ya, sebelah kiri nih, yang kanannya pecah satu doang. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian capit udangnya.
Oh, rapat guys. Capit udang rapat. Rapat tapi agak kecil ya, karena mungkin dari faktor suara nih, karena faktor suaranya kristal, ininya juga capit urangnya agak kecil ya, tapi rapet nih. Oke, kemudian kita langsung saja ya cek ekornya. Burung ini langsung saja kita cek di bagian ekornya, kira-kira memiliki jumlah ekor berapa gitu ya. Kita akan coba hitung ekornya guys. Harus hati-hati guys ya, takutnya lepas. Oke, ini dia, kita hitung satu. Oke, kita cek bagian ekornya ya, ada berapa helai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Burung ini perkutut katuranggan ekor 13 guys, real ya 13, karena emang ini burung sudah lumayan dapat umur. Kita sudah cek ekor 13 guys. Ekor 13 itu berarti burung perkutut katuranggan, jenisnya satrio pemanah guys ya. Bagus banget satrio pemanah itu untuk mitosnya ya. Nah, kemudian kita cek ke bagian luriknya guys. Lurik depannya ya, kita lihat saja. Nah, seperti ini guys ya. Nah, oke. Seperti ini. Ini bagian dadanya itu agak terbelah, tapi di bagian bawah sininya guys. Burungnya sangat ganteng, cakep. Nah, oke. Ini poin si Jagger sudah kita rawat 3 bulan. Kurang lebih ya, suaranya kristal, terpantau kristal. Mungkin di alamnya bisa lebih gede guys suaranya dari yang di rumah gitu. Alhamdulillah ya, kita bungkus, kita rawat. Kalau ada yang minat ya monggo ya, oke. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.